Saudara, kita beralih ke keadaan lalu lintas pada pagi ini. Di talian pegawai LM ialah Muhaizan Ishak. Silakan, Muhaizan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya mulakan laporan trafik pada pagi ini dengan tinjauan di lebuh raya sebelah utara, iaitu di sekitar Prai, di kilometer 136.8. Keadaan trafik pada pagi ini kelihatan perlahan dan dari Seberang Jaya ke arah Perai dan terus ke susu masuk jambatan Pulau Pinang. Masih dengan tinjauan di lebuh raya Plus di bahagian utara, iaitu di sekitar Sungai Buloh di kilometer 456.4. Keadaan trafik pada pagi ini seperti yang dapat dilihat masih lagi lancar dan terkawal dari Sungai Buloh menuju ke arah Bukit Lancan di kedua-dua arah. Seterusnya di lebuh raya Plus NKWE di sekitar Jalan Duta kilometer 28.2, trafik masih lagi kelihatan lancar di kedua-dua arah menuju ke Plaza Tol Jalan Duta. Selain itu, di lebuh raya NKWE, trafik dilaporkan perlahan sekitar Plaza Tol Damansara menuju ke lebuh raya Spring. Di lebuh raya NKWE juga trafik perlahan dari Shah Alam menuju ke arah Subang. Ekoran terdapat kerja-kerja pembersihan kesan kemalangan di kilometer 9.2 arah utara. Di lebuh raya KL Putrajaya ataupun E20 sekitar Jalan Tun Razak, trafik pada pagi ini kelihatan perlahan dan sesak di susu keluar Jalan Tun Razak. Selain itu, di lebuh raya KL Putrajaya juga trafik dilaporkan perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Beralih dengan tinjauan di lebuh raya Damansara Puchong, iaitu sekitar SS2, trafik kelihatan sibuk dari Kelana Jaya menuju ke Taman Megah dan terus ke SS2 di kedua-dua arah. Selain itu, trafik juga sibuk dari Puchong Utama ke Puchong Intan dan dari Plaza Tol PGS menuju ke lebuh raya Persekutuan. Akhir sekali dengan tinjauan di sebelah timur, iaitu di lebuh raya KL Karak ataupun E8, keadaan trafik pada pagi ini masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah sepanjang Genting Sempah sekitar Plaza Tol Gombak dan juga Plaza Tol Bentong. Trafik juga dilaporkan lancar dan terkawal sepanjang lebuh raya Pantai Timur 1 dan lebuh raya Pantai Timur 2 di kedua-dua arah. Jadi pada anda yang ingin mendapatkan laporan trafik semasa, anda boleh menghubungi kami di talian hotline LLM di 1-800-887752 dan boleh ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa dari saya, Muhaizan Ishak, dari Pusat Pengurusan Trafik LLM, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.